saya rasa cita rasa pelanggan berbeza. Ada yang suka nasi saya, ada yang suka sambal, ada yang suka ayam. Pada saya lah, sambal saya tak terlalu pedas dan tak terlalu manis. The fish is very crispy and fresh. Especially when you come in the morning, all the food you know it's fresh, so it's very you know that what you're eating has not been sitting out there the whole day. Makanan juga boleh tahan. Ayam dia ada rasa, nasi dia pun lembut dan sambal dia pun ada dia baiklah, bagus. Selama ini mungkin pasal nasi ya, sambal, ayam. Actually macam kebanyakan semua. Jadi sambal ada secret recipe ya. Apa tu tak boleh bilang. Kita nak secret kan. Nasi dia digunakan tak salah saya beras basmati. Jadi rasanya lagi baik lah daripada beras biasa. Utama sekali sambal dia, mungkin ini speciality dia, beras dia lain, itu je. Setiap saya ke Singapura, saya selalu beli nasi rasa lemak. Semuanya enak. Jadi, bagus. Yalah, saya tinggal kat sini. Saya datang sini untuk cuba nasi lemak ni je. Dengar good reviews kan? Cuba je lah. My grandmother yang masak nasi lemak ni. So waktu tu biasalah masak conventional, pakai mula-mula dari pulau dulu pakai arang kan, kayu api, dan sekarang dia orang pakai gas. Bila dia orang pakai gas tu tetap ada kerak dia, kerak nasi, kerak apa, tapi sekarang dah canggih kan. So equipment main peranan lah. Nasi lemak will go so long with this kacang kembilis. So kacang ni selalunya kenapa I bertukar kerana pergi what is called roasted. Kita tak payah pakai minyak. Nasi lemaknya sedap. Kemarin tutup 2 bulan kata dia kan. Makcik cari tak ada. Pintu cuma tutup. Kedai cuma tutup. Makcik tunggu dia buka. Eh lah enak. Nak makan? Ha, kalau benda ada power, makcik lain nak panjang pun tak apa. Makcik penat anak dara makcik lain nak. Saya suka sambal dia dengan ayam dia. Lansat lah. Sebab nasi dia pun banyak. Macam dengan lembut, tak macam kedai-kedai yang lain. Dan mak dara ni kan, I think yang menariknya maybe is because of the ingredients yang kita pakai, and also that we don't actually it's all freshly made on daily basis. And I think yang paling special is the sambal itself lah. Ini resepi ni masih dipertahankan, so tak ada yang berubah lah, so tak ada yang ditambah. So macam semuanya we just kita simpan as apa yang diturunkan lah. My friends selalu order dalam almost every Sunday. Setiap minggu kan dia order dalam 30 bungkus, 20 bungkus. Dengan nasi tu, lemak dia lebih sikit. Dan dia punya sambal, dia don't use chili powder, pakai chili pisang. So rasa dia macam original, the normal, the old nasi lemak lah. Dah lama sejak daripada rumah kampung pasal hilang lama, boleh tahan lah pasal berasnya selalu gunakan beras biryani. Sambalnya pun okey lah, sedap lah. Ada ayam goreng yang biasa, yang anak-anak suka ayam goreng. Kita punya hot selling ni kita punya ayam goreng. So ayam goreng tu kita sampai kadang-kadang kita nak kena control the selling. Pagi je kita boleh jual macam jual orang tak nak beli nasi kan, we jual the ayam. So tapi bila dah start like macam pukul 10, 11 kita nak kena control ayam tu. Because maybe ayam kita jual kita tak simpan. So kita goreng jual. So that is freshly lah, very fresh. So that's why I think this is sebab-sebabnya lah orang will come back for kita punya nasi lemak.